Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Malaysia Master 2023 dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap semifinal Malaysia Master 2023 hari ini di day kelima yang sudah selesai digelar. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil lengkap semifinal Malaysia Master 2023. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra, di mana Lim Jun Yi yang sempat memberikan harapan untuk tunggal putra Cina Taipei setelah mampu lolos ke babak semifinal, akhirnya harus terhenti oleh tunggal putra Cina Wang Hongyang. Li Jun Yi harus menyerah lewat pertandingan 2 game, 21-13 dan 21-19. Wen Hongyang di babak final akan menghadapi tunggal putra India Pranoy yang sukses kalahkan wakil Indonesia Christian Adinata lantaran cedera. Mudah-mudahan saja Christian Adinata segera sembuh dan bisa mengikuti turnamen-turnamen berikutnya. Lanjut untuk hasil semifinal di sektor ganda putri, wakil dari Korea, Baekhana Lee Soo-hee sukses lolos ke babak final setelah tuntaskan perlawanan ganda putri Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagahara lewat pertandingan 2 game, 21-19 dan 21-14. Di babak final, ganda putri Korea akan menghadapi ganda putri tuan rumah Malaysia, Beritan Binaah Mura Litaran, yang mampu kalahkan kompatriot mereka Jeonnaun Kim Hijong lewat pertandingan 2 game, 21-19 dan 23-21. Lanjut untuk hasil semifinal di sektor tunggal putri, tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi yang menempati ranking 1 dunia tidak memerlukan waktu yang lama untuk memastikan diri lolos ke babak final setelah kalahkan tunggal putri Cina Han Yue lewat pertandingan 2 game, 21-10 dan 21-17. Akane Yamaguchi di babak final akan menghadapi tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil kalahkan tunggal putri India Pusarla Fen Katasindu lewat pertandingan 2 game, 21-14 dan 21-17. Selamat untuk Gregoria Mariska Tunjung. Hasil semifinal berikutnya yaitu hasil semifinal Malaysia Master 2023 di sektor ganda campuran. Ganda campuran dari Thailand, Dekapol Puavaranukroh Sabtireta Ratanajai sukses lolos ke babak final setelah kalahkan ganda campuran Korea Seo Sung Jae Jae Yu Jung lewat pertandingan 3 game, 21-19, 13-21 dan 21-17. Dekapol Puavaranukroh Sabtireta Ratanajai di babak final akan menghadapi ganda campuran dari China Peng Yangzi Huang Chongping yang berhasil kalahkan Supak Chomkoh Supisara Peu Sampran lewat pertandingan 2 game, 21-12 dan 21-8. Dan yang terakhir adalah untuk hasil semifinal di sektor ganda putra, wakil Korea Kang Min Hyuk Seo Seung Jae juga sukses lolos ke babak final setelah kalahkan ganda putra Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi lewat pertandingan 3 game, 21-18, 12-21, dan 21-16. Ini merupakan final ketiga mereka, yaitu sepanjang mereka dipasangkan. Selamat untuk Kang Min Hyuk Seo Seung Jae yang mampu lolos ke babak final. Kang Min Hyuk Seo Seung Jae di babak final akan menghadapi ganda putra tuan rumah Malaysia yang sukses kalahkan ganda putra Indonesia Leo Ruli Karnando Janil Martin lewat pertandingan 2 game, 21-17 dan 22-20. Sangat disayangkan Leo Ruli Karnando Janil Martin harus tersingkir di babak semifinal. Dengan hasil ini maka hanya ada satu wakil Indonesia di babak final dan dua wakil Malaysia di babak final. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap semifinal Malaysia Master 2023 hari ini.
Terima kasih sudah menonton. Nantikan untuk update jadwal final di Malaysia Master 2023. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.